الله 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 الله. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna kalan tada asyanillahi azza wa jalla illa ba'dalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Artinya, tidaklah kamu meninggalkan sesuatu hanya karena Allah, melainkan atau pasti Allah akan mengganti apa yang kita tinggalkan itu dengan yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, kalau seandainya kita masih pacaran dan kita meninggalkan orang itu hanya karena Allah, maka Allah akan pasti akan mengganti orang itu dengan orang yang lebih baik, dengan cara yang Allah ridhoi, dengan cara yang Allah yang halalkan. Ataukah seandainya kita masih bekerja pada tempat yang haram atau pada tempat yang tidak haram, tapi kemudian banyak membuat kita jauh dari Allah, banyak membuat kita itu makan syubhat, harta yang syubhat, dan kita meninggalkan pekerjaan itu karena Allah, insya Allah Allah akan mengganti pekerjaan itu dengan yang lebih baik, insya Allah. Teman-teman sekalian, jangan pernah ragu untuk berhijrah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah kalau Allah ingin mengganti hal yang kita tinggalkan dengan yang lebih baik, karena Allah pemilik langit dan bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah.